Assalamualaikum dan salam tahun baru. Sedar tak sedar kita sudah pun memasuki tahun 2014 di mana pelbagai perkara yang dijangkakan akan berlaku pada tahun ini. Bagi mereka yang sudah mengikuti Mingguan Amas, ianya sudah hampir setahun sejak kami memulakannya. Mungkin kami akan membawakan beberapa perubahan format pada Mingguan Amas dalam masa beberapa minggu lagi. Apapun, saya Nisa untuk Amas TV dan mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi pada minggu yang menyatukan penghujung 2013 dan permulaan 2014 ini. Dari dunia gadget, pada minggu ini pihak HTC Malaysia telah memperkenalkan HTC Desire 601 secara rasmi kepada pengguna tempatan. Peranti dengan spesifikasi pertengahan ini membawakan tanda harga RM1,199 dan menyertakan beberapa ciri dari HTC One termasuk adalah HTC Boom Sound dan juga HTC Zoe. Samsung seperti biasa tidak ketinggalan di mana mereka telah memperkenalkan kamera digital berasaskan Android mereka yang terbaru dipanggil Galaxy Camera 2. Ia membawakan beberapa kemas kini berbanding versi sebelumnya dan turut membawakan sokongan NFC, group share dan sebagainya. Lenovo dari China turut memulakan tahun baru 2014 dengan pengenalan telefon pintar terbaru mereka bersaiz 5.5 inci dinamakan sebagai Lenovo Vibe Z. Telefon pintar ini dijangka akan ditawarkan di Malaysia bermula Februari kelak. Dengan acara tahunan Consumer Electronics dan Consumer Technology Show atau nama ringkasnya CES 2014 yang akan diadakan pada minggu hadapan, pelbagai video promosi baru telah diterbitkan. Antara syarikat yang akan memperkenalkan peranti baru adalah Huawei yang mana akan memperlihatkan peranti Essen baru dan juga Asus yang akan datang dengan tablet hybrid baru. Ratusan syarikat lain juga turut dijangka akan memperlihatkan produk masing-masing untuk pengguna pada minggu hadapan. Selain daripada dunia gadget, dalam dunia web pula, pihak YouTube dilihat telah menambah sokongan pilihan 2160p ataupun 4K dan bakal memperlihatkan sokongan tersebut bersama-sama beberapa rakan kerjasama lain di CES 2014 kelak. YouTube akan menggunakan kodek V9 dalam menjayakannya sekaligus menggunakan data bersaiz kecil berbanding kodek lain. Dan akhir sekali, pihak Google telah mengumumkan yang mana mereka akan menamatkan perkhidmatan BAM, salah satu perkhidmatan yang menawarkan kemudahan untuk memindahkan data dari telefon pintar ke komputer. BAM bakal ditamatkan pada 31 Januari 2014 ini. Jadi itu adalah rangkuman ringkas daripada kami di Amas berkenaan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Jangan lupa layari laman amas.my untuk pelbagai berita menarik dunia informasi dan teknologi dan juga langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amas TV. Yosh!